Terjadi longsoran di kawah 48. Allah Akbar. Allah Akbar. Besar sekali Allah Akbar. Besar sekali longsorannya. Jangan pernah coba-coba ke sini. Allah Akbar. Kondisi kawah Merapi 27 November 2019 terlihat ini arah kawah 1954. Dulu tepat di sana. Nah, di sana ada puncak. Tapi sekarang sudah longsor semua, udah enggak ada lagi. Ini kondisi terbaru 27 November 2020. Ini kubah lava. Tingginya sekitar 70 meter. Ini di kawah 2010. Ini ke arah kali Gendol, itu ke arah barat, sangat tipis dindingnya. Terlihat asap tebal putih dari kawah 98. Nah, di tempat itu dulu, tempat ini dulu almarhum Eri Yunanto terjatuh dari puncak sana. Dulu di sana ada puncak, tapi sudah nggak ada lagi. Ini kubah lava yang baru. Mungkin kurang lebih tingginya 75 sampai ya sekitar 75 meter tinggi kubah lava yang baru. Itu terlihat asap putih tebal sekali keluar dari kawah. Nah, itu alat-alat BPTK. Nih, dapat lontaran peluru. Susah ini dilepas. Nih. Susah dilepas, tidak bisa dilepas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!